Kalau dalam Islam itu nikah beda agama, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kalau cewek kepada cowok yang non-Muslim itu nggak boleh. Kemudian kalau yang tidak bertuhan itu nggak boleh, baik itu cewek itu ataupun cowok ke cewek, salah satunya tidak mengimani Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang diperbolehkan itu cowok ke cewek asalkan dia itu ahli kitab. Yaitu kalau nggak Kristen Katolik itu adalah Yahudi kalau penafsiran para ulama. Pernikahan itu kan akan jadi perahu bagi perjalanan kita di samudra yang antah berantah. Maka kalau gua lebih suka itu dalam hal-hal yang sifatnya prinsip ada kesamaan antara kita dengan pasangan kita agar kita bisa menghadapi tantangan yang besar di depan sana dengan prinsip yang sama-sama kokoh di antara kita. Dan agama menurut gua adalah hal yang prinsip. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.